Oke sobat, kembali lagi bersama kami di dari Fata Morgana Farm. Oke, kita kali ini akan menyelidiki atau melihat bagaimana ciri-ciri dari breeding dragon yang gendong telur atau mau bertelur. Ini kebetulan di farm kita ada dua yang udah mau bertelur. Ini salah satu cirinya. Oke. Cirinya ya. Ini kelihatan biasanya kalau udah parah. Ini telurnya ini. Ada benjolan. Benjolan tuh kelihatan kan? Tuh, dan satunya ini tuh biasanya garuk-garuk, garuk-garuk ingin membuat sarang, buat telur-telur mereka. Oh iya, dari kawin sampai bertelur biasanya kurang lebih 21 hari atau 3 minggu sampai 1 bulan atau 4 minggu di apa usia kehamilan yang udah besar gini, sebaiknya disediakan tempat untuk breeding dragon mengeluarkan telurnya sehingga telur-telurnya tidak rusak ya, tidak ada yang pecah atau tidak ada yang terinjak-injak oleh indukan breeding dragon tersebut. Oke sobat, mungkin itu aja ini nih, sebentar sebelum tutup ini tuh, tuh perutnya kan udah kelihatan tuh benjol-benjol. Oke, sampai ketemu lagi di channel kita, Fata Morgana Farm.